Sebelumnya sempat viral di media sosial HRD PT Chao Hui Nickel yang merupakan salah satu perusahaan dari PT IMIP yakni Zain Isa Krishna memaki dan berkata sampah terhadap salah seorang calon karyawan lantaran merokok di dalam ruangan. Usai viral, Zain Isa Krishna menyampaikan permintaan maafnya kepada calon karyawan tersebut. Kendati demikian, media relations head PT IMIP Dedi Kurniawan menyebut PT IMIP Morowali memutuskan untuk memberhentikan Zain Isa Krishna dari jabatannya, sementara calon karyawan bernama Imade tersebut pun diterima bekerja dengan status percobaan selama 6 bulan dan pelanggaran merokok tetap masuk dalam penilaiannya.